Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari BH Online. Najib file petition kepada agensi PBB minta dibebaskan. Kuala Lumpur, Dato' Seri Najib Razak hari ini memfailkan petition kepada Kumpulan Kerja Penahanan Arbitrari Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNWGAD bagi meminta dibebaskan atau dibicarakan semula. Ia susulan hasil pendengaran rayuan di Mahkamah Persekutuan yang mengekalkan sabitan dan hukuman 12 tahun penjara serta denda RM210 juta terhadap bekas Perdana Menteri itu sekaligus didakwa mempunyai kecacatan serius dan melanggar undang-undang antarabangsa. Peguam mewakili Najib, Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah berkata, anak guamnya memohon panel UNWGAD membabitkan 5 pakar keadilan antarabangsa memutuskan bahwa penolakan rayuannya pada 23 Agustus lalu adalah tidak adil, melanggar hak asasi manusia dan perlembagaan persekutuan. Mahkamah Persekutuan juga didakwa gagal memberi peluang munasabah dan masa yang mencukupi kepada pasukan pembela Najib untuk berhujah mengenai kesnya. Muhammad Syafi berkata beberapa penyokong kuat UNWGAD termasuk Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ada memberitahu kepada University Cambridge bahwa pendapat kumpulan itu adalah penting dalam usaha mendapatkan kebebasan.